Hello everyone. So pagi ni aku nak buat vlog sikit. Pagi ni aku nak pergi JPN nak buat aku punya IC. IC aku ada dua sebab. First rosak and second mencecok umur 18 tahun sehingga 25 tahun aku tak buat yang baru lagi. Ya, sepatutnya aku pun tak tahu benda ni. Yang aku tahu just rosak je. Lepas tu sajalah semalam cek-cek balik. Rupanya kalau umur 18 tahun ke atas dan sebelum cecah umur 25 tahun kena perbaharui IC. Kalau tidak kena denda ikut kadar tahun pula. Tu pula aku tengok yang 2013 punya denda tu. Sekarang dah 2023 tak tahu lah dia punya rate macam mana kan. Kalau tak sampai lagi 30 tahun rate dia tu dalam RM40 kena denda. Kalau dah cecah dekat 35 tahun tu rate dia RM200 pula. So sekejap aku tak tahu lah tengok macam mana. Standby je lah dah buat salah tu. And then so let's go to PJPN. Aku try update. Mungkin kamera tak elok aktiviti record gambar dalam pejabat kerajaan ni. So jom lah masuk dulu lah. Pukul 8.30 aku main tu tak ada orang. Tapi 8.30 tu pun ramai dah. Aku orang ke berapa tadi? So pukul 10 habis. And then pasal cas bayaran tu aku just kena RM20 saja. Chip rosak RM10. Lepas tu mungkin sebab lebih 25 tahun tu kot kena RM10. So pengajaran dekat sini apa kalau macam dah umur 18 tahun kat atas tu sebelum 25 better pilah tukar IC. Tak tak susah pun lah ni, senang lah. Semua bayar pakai duit lah, pakai debit. Tak ada cash dah. And then pay pun kat counter. Just minta abang kata nak tukar abang kad baru. Dia bagi nombor, tunggu set, sampai, siap dalam masa sehari. So, okay, bye. Ciao.